Saya kan sudah bilang berkali-kali, kalau bikin lauk jangan banyak macam-macamnya seperti ini. Ini namanya pemborosan. Orang makan itu cukup dengan satu macam sayur dan satu macam lauk saja, itu lebih daripada cukup, Bu. Pakai sayur saja ketelen kok. Pak, ini makanan kesukaan Arman. Kalau Bapak nggak suka, ambil aja yang Bapak suka ya. Ibu, ibu. Ini masalahnya bukan suka dan tidak suka. Ini masalah pemborosan. Arman kok dikasihani? Memang dia sudah mencari cari duit? Hah? Pak, Arman itu kan anak kita satu-satunya. Lagi pula, mumpung dia belum bisa cari duit, jadi ini kesempatan kita buat ngasih dia. Bu, ibu itu salah. Kita harus mengajarinya supaya dia bisa mandiri, bisa pintar cari duit sendiri. Jangan kerjanya hanya minta duit, minta duit, minta duit terus. Pak, Bapak ngajarin makan? Ah, nanti saja. Ada apa, Arman? Pak, minjem mobil ya, Pak. Hujan nih. Udah gitu kan, Arman mau jalan-jalan. Ada acara di rumah temen. Nggak usah lah. Bentar lagi juga hujan ini berhenti. Kamu naik angkot saja sana. Jangan buang-buang bensin. Ini kamu lihat. Bapak saja naik sepeda. Kalau kamu sedikit-dikit naik mobil, pinjam mobil, naik mobil, pinjam mobil. Nah, kamu harus berusaha bagaimana bisa punya mobil sendiri. Emangnya Bapak beli motor sama mobil buat apa? Kenapa kamu nanya? Kalau kamu sudah punya mobil sendiri, punya uang sendiri, punya motor sendiri, nanti kamu akan tahu untuk apa semuanya itu. Sudah sana. Bapak mau kerja. Manja. Sampai kapan sih Bapak jadi orang pelit? Kamu tuh nggak boleh ngomong seperti itu. Itu sudah watak bapak kamu. Dan nggak akan bakalan bisa berubah. Kalau bapak pelit sama orang lain, Arman masih bisa ngerti. Tapi ini sama anak sama istrinya sendiri. Rasanya itu Arman pengen kabur dari rumah ini. Jadi gembel aja deh di luar. Kamu ada apa sih? Ada masalah apa, Mas? Masalah hidup kita ini, Bu. Kita nih hidup harta kita berlimpah. Tapi nggak ada satupun dari harta kita yang kita bisa nikmatin. Ma, apa bedanya kita sama gembel? Kalau kamu terus-terusan berbicara seperti itu dan kamu keinginan untuk pergi, itu sama artinya kamu tega membiarkan ibu dalam kondisi seperti yang kamu katakan tadi, Man. Boros amat kerja kalian. Masa satu pohon dikerjakan berdua? Cukup satu orang saja.
Yang satunya kerjakan pohon yang lain. Kalau saya membayar satu pohon untuk dua orang, bisa bangkrut saya. Ngerti? Mengerti, Pak. Resek. Sudahlah, Tok. Kamu turun saja, Tok. Daripada dia ngomel terus, kayak trompet. Yuk, Tok. Ya udah deh. Sini. Kenapa baru datang? Ini jam berapa? Maaf, Pak. Saya ada keperluan mendadak. Alasan saja. Kalau kamu telat sekali lagi, kamu akan saya pecat. Ngerti? Iya, Pak. Iya saja. Kalau kamu kerja seperti ini, percuma saya gaji kamu. Ngerti? Iya, Pak. Ayo kerja. Udah terlambat, peret lagi. Bisa bangkrut kalau begini caranya. Maaf, Pak. Saya tidak sengaja, Pak. Dengar baik-baik. Kalau kamu terus-terusan begini kerjanya, saya akan potong gaji kamu. Ngerti? Ya, Pak. Saya kerja. Kerja! Keterlaluan. Kalau terus-terusan begini, saya akan potong gaji mereka. Pada kemana mereka? Percuma punya karyawan kalau kerjaannya ditinggal-tinggal begini. Baik. Baik. Saya amat rugi membayar mereka. Masya Allah, pelit amat tuh orang. Iya, bisa-bisa dia juga makan rumput. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Haji, mari silakan masuk, Pak. Maaf, biar di sini saja, Bu. Pak Karim ada, Bu? Pak Karimnya belum pulang, Pak Haji. Kira-kira jam berapa pulangnya ya, Bu? Nah, itu Pak Karim sudah pulang. Assalamualaikum, Pak Karim. Waalaikumsalam. Pasti kalau sudah pakaian seperti ini, pasti Pak Karim dari sawah. Begitulah, Pak Haji. Kalau orang nggak punya apa-apa, ya harus rajin ke sawah dan rajin bekerja. Maaf, Pak Haji. Saya bikin minuman dulu ya. Pak Haji. Tunggu saja di sana, Pak Haji. Ya? Saya mau masuk dulu. Ya, baik, Pak Haji. Bu. Ya, Pak. Tamunya nggak usah dikasih minum. Masya Allah, Pak. Berapa sih harganya teh? Bu, saya tahu maksud mereka. Pasti minta sumbangan. Orang lagi zaman susah begini kok minta sumbangan. Pak. Kita kan bukan orang miskin, Pak. Bu, kamu jangan membantah saya, ya? Maaf nih, Pak Haji. Ada apa, Pak Haji? Kok tumben-tumbennya kemari? Maaf, saya sudah mengganggu waktu daripada Pak Karim.
Begini Pak Karim, kedatangan kami kemari ini untuk membicarakan masalah pembangunan masjid yang sudah terhenti selama kurang lebih 2 tahun, Pak Karim. Masalahnya sekarang ini, masyarakat sudah berusaha untuk mengumpulkan dana seadanya. Tapi ternyata setelah dikumpulkan, Pak Karim, semuanya itu tidak mencukupi. Makanya kedatangan kami kemari ini untuk mengajak partisipasi dari Pak Karim untuk mau bergabung dalam menyumbang dana kepada masjid tersebut. Iya, saya mengerti betul maksud Pak Haji. Saya sebagai seorang Muslim pun senang kalau kita punya masjid yang besar dan bagus. Tapi ada satu pertanyaan nih Pak Haji. Kenapa sih masyarakat begitu ngotot untuk membangun masjid? Sementara dananya belum ada. Kenapa sih kita nggak pergunakan dulu masjid kita yang lama? Sambil menunggu terkumpulnya dana-dana dari masyarakat, baru kita bangun. Itu perlu diperhatikan, Pak Haji. Justru itu, Pak Karim. Sekarang saya ini sedang berusaha mengumpulkan dana. Begini, Pak Haji. Saya pun berniat untuk menyumbang, Pak Haji. Tapi kalau sekarang, kan belum panen, Pak Haji. Sementara saya harus merawat perkebunan dan sawah saya. Itu harus mengeluarkan uang yang banyak. Dan sekarang saya sama sekali tidak punya uang. Walaupun sepeser pun, Pak Haji. Baiklah kalau begitu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan rezeki kepada Pak Karim. Dan kami sangat terima kasih apabila Pak Karim mau berpartisipasi dalam pembangunan masjid tersebut. Mudah-mudahan Allah melimpahkan yang sebanyak-banyaknya buat Pak Karim nanti. Ya, ya. Pasti saya akan menyumbangkan sebagian harta saya, Pak Haji. Amin. Insya Allah, Pak Karim. Baiklah kalau begitu, Pak Karim. Saya kira saya tidak berpanjang lebar lagi. Saya mohon pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Eh, Warso. Ngapain kamu malam-malam kesini? Hah? Anu, Pak. Maaf, Pak. Saya kemarin mau pinjam duit, Pak. Buat beli obat anak saya. Anak saya lagi sakit, Pak. Saya minta tolong. Kamu ini gendeng. Apa gimana sih? Kamu kan tahu. Sekarang ini belum waktu panen. Jadi saya nggak punya apa-apa. Miskin. Sama seperti kamu. Kamu ini enggak-enggak saja. Sudahlah. Lebih baik kamu cari pinjaman ke tempat lain. Tapi, Pak, saya benar-benar butuh pertolongan Bapak. Anak saya bisa meninggal, Pak. Kalau enggak buru-buru dikasih obat. Pak, tolong, Pak. Kamu ini manusia apa bukan? Susah dibilangin. Kalau saya bilang tidak ada, ya enggak ada. Ayo, sana. Tunggu apa lagi? Ayo! Masa gila? Ayo pergi! Setan alas! Biar nggak ada orang yang nyelonong, Bu. Emangnya ada orang yang berani nyelonong masuk ke kamar kita? Ibu, ibu. Namanya juga manusia, Bu. Kalau sudah cium bau uang, wah, dia bisa nekat. Tidak pandang bulu. Berani melakukan apa saja.
Apalagi cuma masuk ke kamar ini. Kalau bang sebut pun dia akan jabani demi uang. Jadi kamu harus hati-hati, Bu. Pak, uang dan perhiasan saya mana, Pak? Saya simpan, Bu. Jadi kalau Ibu mau pakai perhiasan, ya Ibu tinggal bilang saja sama Bapak, ya? Jadi Bapak udah gak percaya sama saya? Bukan begitu, Bu. Ibu sendiri kan tahu bagaimana kita mengumpulkan harta itu. Jadi, ya kita harus hati-hati. Paham? Bapak memang dasarnya pelit. Bu, kita pelit saja gak kaya-kaya. Jadi sekarang Ibu diam saja. Ibu urus urusan Ibu sendiri. Paham? Kang Warso nyari duitnya kemana sih, Mbak? Kok lama banget? Katanya sih ke rumah temannya buat cari pinjeman. Mbak, mereka itu kan sama. Pada nggak punya duit, belum gajian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hari. Gimana, Mbak, anakmu? Belum ada perubahan, He. Malah panasnya makin tinggi. Mas Warso belum pulang, Mbak? Belum. Kemana sih cari duitnya? Anu, Mbak. Tadi sih mau pinjam uang sama teman-teman. Tapi nggak ada yang punya, Mbak. Terus Mas Warso nekat, katanya mau pinjam uang sama Pak Karim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Kang. Rik. Gimana, Kang? Ya, kita cuma berusaha, tapi hasilnya nol. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Tok. Gimana, Sok? Dikasih pinjam lo? Boro-boro, Tok. Malah gue dimaki-maki. Keterlaluan. Emang dia ngomong apa, Sok? Lu kayak nggak tahu dia aja. Gini aja, Sok. Tadi kan lu minjem nggak dikasih. Biar gue besok yang kesana. Gue mau minta gaji gue duluan. Bedakan sama minjem. Tapi hasilnya sama aja, Tok. Siapa sih yang nggak kenal sama Pak Karim? Pak Karim itu kan orang yang terpelit. Namanya juga usaha, Her. Siapa tahu aja, kan? Kita cuma bisa berdoa. Mudah-mudahan besok ada usaha lain kalau ke Pak Karim gagal. Mudah-mudahan, Tok. Tok, Heri, gue ucapin terima kasih. Lu udah mau bantu keluarga gue. Iya, iya, Mas. Assalamualaikum. Eh, ngapain kamu kemari? Bukannya kerja. Begini, Pak. Saat ini saya sedang butuh uang banget. Jadi maksud kedatangan saya kemari, saya ingin meminta gaji saya duluan, Pak. Kan daripada saya ngutang, lebih baik saya meminta gaji saya duluan. Kamu nih ngomong seenaknya saja. Kamu pikir saya ini banyak duit? Sebenarnya uang itu untuk beli obat anaknya Warso, Pak, yang sedang sakit parah. Jadi kamu sekongkolan sama Warso? Hmm? Eh, Tok. Kalau anaknya Warso sakit, bawa ke dokter, bukan ke sini. Jadi kalau kamu bicara tentang orang sakit, saya bukan dokter, tahu? Boro-boro ke dokter, Pak. Puskesmas aja, obatnya nggak kebeli. Itu urusan kalian berdua sama puskesmas. Pak, sampean ini sebenarnya punya hati atau tidak sih? Binatang aja, Pak. Masih ada yang mau saling tolong-menolong. Apa kamu bilang? Kamu sudah berani kurang ajar sama saya, hah? Jadi kamu pikir saya lebih buruk dari binatang? Dasar manusia tidak tahu diri. Kamu ini makan, merokok, jajan, uang dari mana? Kalau bukan dari kerja sama saya, tahu? Pak, nggak usah banyak omong deh. Sekarang ini sedang ada anak yang sekarat dan harus dikasih obat. Kalau tidak dia akan mati, Pak. Sampean kan orang kaya, banyak duit. Bohong kalau tidak. Burunya mau pinjam sedikit saja, tidak mau kasih. Apa bukan biadab itu namanya? Kamu makin lama makin kurang ajar, hah? Mulai detik ini, kamu saya pecat. Keluar! Bapak mau pecat saya? Silakan. Tapi saya butuh uang pesangon saya sekarang juga. Pesangon? Ya!
1 rupiah pun kamu tidak akan saya beri pesangon. Karena kamu sudah meludahi muka saya dengan kata-kata kamu. Dan saya bisa lapor kamu ke polisi. Biar kamu ditangkap. Dan sekarang pergi. Silakan, silakan panggil polisi untuk menangkap saya. Silakan, saya tidak takut. Tapi kalau tidak dilaksanakan sekarang juga, saya yang akan menangkap sampean. Setan alas. Mas-mas. Iya, ada apa, Mas? Siapa yang meninggal? Itu anaknya Pak Warso. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sabar ya. Iya. Maaf, So. Gue gagal nolong lu. Nggak apa-apa, Tok. Gue tahu lu udah berusaha buat gue. Rasanya gue pengen banget bunuh si Karim tuh, So. Tok, lu mesti sadar. Baik itu belum tentu benar, Tok. Walaupun benar juga belum tentu baik. Kalau bisa, kita cari yang benar tapi baik itu, Tok. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Dari mana aja sih, Bapak? Hujan-hujan begini? Ya dari kebun, Bu. Apalagi hujan seperti ini, Bu. Rawan maling. Kita yang sudah berbulan-bulan merawat kebun kita, tidak giliran waktu panen, malingnya bisa ngabisin, Bu. Bisa bangkrut kita. Bu, saya ke dalam dulu ya. Dingin. Ganti baju ya, Pak ya. Sawah itu bisa rusak semua? Hah? Ayo jawab! Hei, kamu! Kenapa ini? Hah? Kemarin hujan gede seharian, Pak. Hujan? Kenapa? Kenapa, Tuhan? Kenapa? Itu pembohong. Percuma saya menyembahnya. Kebunku rusak semuanya. Tidak adil. Pak Karim. Pak Karim. Sabar, Pak Karim, sabar. Ini ujian dari Allah. Karena itu, Pak Karim, semua rezeki ini datangnya dari Allah. Ini ujian, Pak Karim. Allah menguji keimanan kita, apakah kita sudah mampu apa belum, Pak Karim. Sabar, sabar, Pak Karim. Ingat Allah, Pak Karim. Pak Haji tidak ngalamin seperti saya. Jadi Pak Haji bisa ngomong seperti itu. Saya yang menjalankan, Pak Haji. Saya. Jadi Tuhan itu memang tukang bohong. Pembohong, Pak Haji. Masya Allah, Pak Karim. Ingat, Pak Karim. Sial. Sudahlah, Pak. Dari siang kok Bapak marah-marah terus? Ada apa sih, Pak? Bagaimana nggak marah-marah, Bu? Coba Ibu pikir. Padi kita yang siap panen, hancur lulus semuanya. Hanya dalam satu malam. Apa ini nggak gila? Bukan itu maunya apa sih? Pak,
Bapak nggak boleh mengutuk Tuhan. Seharusnya Bapak melihat pada diri kita sendiri. Mungkin Tuhan marah sama kita, Pak. Diam kamu! Jangan ceramahi saya! Kamu tahu apa? Perempuan hanya tahu dapur! Ngerti? Bagus, kalian sudah kumpul di sini semua. Pak, saya akan buat aturan baru. Detik ini juga, kalian dilarang untuk istirahat pada siang hari, walaupun untuk makan siang. Jadi, makan siang kalian sambil bekerja. Dan bagi yang mau sembahyang, saya tidak akan memberikan waktu itu. Itu percuma. Ngerti kalian semua? Dan ingat, siapapun yang akan melanggar aturan ini, saya akan pecat. Pak Karim, apa yang telah Bapak lakukan bukanlah sesuatu yang bisa dipandang ringan. Secara otomatis, Pak Karim sudah keluar dari landasan Islam dan boleh dihukum murtad. Dan ingat sekali lagi, siapapun yang berani bicara seperti itu, saat itu juga akan saya pecat. Percuma kalian tunggang-tungging sembahyang, nggak ada gunanya. Ngerti kalian semua? Hah? Nah, sekarang bubar. Ayo bubar, kembali kerja. Ayo. Kamu ngapain di sini? Ayo kerja. Maaf Pak, saya ada perlu Pak. Saya mau minta gaji saya percepat Pak. Soalnya saat ini saya butuh duit Pak untuk biaya anak sekolah saya. Baik, baik. Dan mulai detik ini, kamu tidak usah kembali kerja di sini lagi. Kamu saya pecat. Kok dipecat, Pak? Sudah, jangan banyak bicara. Ayo, ayo pergi. Las. Kerjanya. Maaf Pak, saya ketiduran. Badan saya sakit Pak. Sakit? Baik, kamu saya izinkan pulang sekarang dan jangan pernah kembali ke sini. Ngerti? Kamu saya pecat. Dipecat Pak. Sholat Pak. Apa? Saya sudah berkali-kali bilang jangan lagi capek-capek tunggang-tungging menyembah Allah yang pembohong, Tuhan yang tidak menepati janjinya. Kalian masih saja melakukannya, dasar goblok.
Yang goblok itu bapak, bukan saya. Bapak itu tidak pernah sholat, sama seperti sapinya. Apa? Kamu berani melawan saya? Hah? Kamu saya pecat. Semuanya saya pecat. Orang miskin kok sombong. Kalian sudah tidak punya pekerjaan. Biar mampus kalian. Sekarang kalian pergi. 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 Mana alas? Mati separuh, Pak. Dan mulutnya sudah tidak dapat berbicara lagi. Jadi saya mohon, Pak Jarut bisa melanjutkan usaha Bapak tersebut. Sampai Arman bisa mengelolanya sendiri, Pak. Iya. Saya bersedia, Bu Karim. Ya, kira-kira satu minggu lagi saya mulai bekerja. Makasih, Pak. Kalau begitu, saya permisi dulu, Bu Karim. Ya, makasih. Semoga Bapak cepat sembuh. Apa kabar Pak Jarot? Alhamdulillah, baik-baik. Dengar-dengar Pak Mandor kembali kerja di sini lagi ya? Iya Pak Mandor, enak kalau ada Pak Mandor di sini. Sama aja. Pak Karim sedang sakit. Bagaimana? Ada keluhan kalian? Wah Pak Mandor, pokoknya yang keluar dari mulut ini, yang ada cuma keluhan doang. Pak Karim itu benar-benar biadab dan nggak punya peri kemanusiaan. Nggak boleh begitu. Bagaimanapun juga, Pak Karim itu membantu kita. Dia menciptakan lapangan kerja. Tapi dia nyekek leher kita semua, Pak. Anaknya Warso aja sampai meninggal, Pak. Gara-gara Pak Karim nggak mau ngasih pinjaman ke Warso. Betul, Pak. Aduh, ya, kalau begitu kita doakan supaya Pak Karim berubah wataknya. Manusia seperti Pak Karim nggak mungkin berubah. Mendingan biar dia mampus kalian. Iya, Kak? Iya, Pak. Aduh, ya. Pak Karim sudah terlalu lama melukai hati masyarakat. Sehingga orang lain sulit menerimanya, walaupun kondisinya sakit. Ya sudah, kalau begitu, saya mau melihat-lihat yang lain dulu. Ya. Mari semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu Karim! Ada apa, Pak Jarot? Ini, Bu. Coba lihat, Bu. Kayaknya Pak Karim sudah nggak ada, Bu. Yang benar. Arman! Iya, Bu. Man, Bapak meninggal, Man. Man, kamu segera menghubungin saudara-saudara Bapak, Man. Percuma, Om. Nggak ada yang akan datang. Justru mereka bakal senang ngedengar Bapak udah meninggal. Man, yang penting kamu sudah menghubungi mereka. Memberi kabar kepada mereka. Soal datang atau nggak datang, itu urusan belakangan. Paling enggak, kamu nggak disalahkan di kemudian hari. Baiklah, Om. Aduh, gimana ini? Bu, saya harus panggil tokoh masyarakat, Bu. Iya, Pak. Makasih. Pak. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Ada apa, Pak Jarot? Begini, Pak. Saya mau memberi tahu kalau Pak Karim meninggal dunia, Pak. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Selanjutnya saya mohon Pak Ustadz mau membantu pemakaman Pak Karim, Pak. Dan saya harus menghubungi yang lain, Pak. Iya, bisa saja.
Tapi masalahnya saya harus ke kampung sebelah karena saya sudah ditunggu untuk pengajian di sana. Insya Allah dari sana saya akan menyusul ke pemakaman. Baik, Pak. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Ada apa, Komandan? Ada berita duka. Pak Karim meninggal. Hah? Pak Karim meninggal? Hei, teman-teman! Pak Karim meninggal! Hei, sini cepetan! Tok. Benar, So? Iya, Tok. Iya, Pak Mandar. So, sekarang saya minta tolong kamu. Kamu sama teman-teman ke rumah Pak Karim membantu pemakaman Pak Karim. Waduh, saya masih kerja, Pak Mandor, nggak bisa. Aduh, So, saya tahu kamu keberatan. Saya ini baru ke rumah Pak Rahmat, Pak Haji Rahmat. Terus dia minta tolong supaya kamu sama teman-teman ke rumah Pak Karim membantu pemakaman Pak Karim. Gimana ya? Ya udah deh, Bapak duluan, biar nanti saya nyusul. Baiklah kalau begitu, saya duluan ya, So. Iya. Assalamualaikum. Matiin sih, Bu. Arman, kamu gimana sih? Bapak meninggal kok kamu malah enak dengerin musik? Kan kamu tadi disuruh Pak Jarot untuk hubungin saudara-saudara kita. Ah, males, Bu. Dihubungin juga nggak ada yang akan datang. Ibu kan tahu sendiri sifat Bapak sama saudara-saudara kita tuh kayak gimana. Arman, nggak boleh begitu. Biar bagaimana juga, itu kan Bapak kamu. Ya udah. Sekarang kamu bantuin jenazah Bapak ya, untuk dimandikan. Habis itu kamu ikut ke pemakaman, ya? Pak Haji Rahmat, gimana ini selanjutnya, Pak? Kita nggak bisa terlalu lama menunggu penduduk yang lain. Pelayannya cuma sedikit, Pak. Begini, menurut pendapat saya, kalau memang pelayannya cuma segitu mau kita apakan? Ini sudah bawaan almarhum. Lihat saja. Anak dan istrinya sampai lupa kalau di rumah ini ada yang meninggal. Jadi menurut saya, kita terima apa adanya saja. Sebaiknya kita cepat mengurus jenazah ini, bagaimana semestinya kita atur agar tidak kesorean untuk kita kubur. Ya kan? Nah, untuk itu coba periksa kerangkangnya di sana. Baik, Pak Haji. Ayo. Cuma sedikit. Itu juga udah bersyukur masih ada yang mau melayat. Coba, kalau orang mati bisa ngubur dirinya sendiri, dia sudah pasti ngubur dirinya sama seluruh harta bendanya. Betul nggak? Man, kira-kira kita dapat tambahan duit nggak ya? Hari kamu, Gus. Pak Karim itu pelitnya dunia akhirat. Jangan mikirin tambahan duit. Eh, dari tadi aja kita di sini gali kuburan, nggak ada yang datang ngasih makan kek, ngasih minum kek. Boro-boro. Ya memang sih, dari Pak Karimnya memang pelit. Tapi paling nggak kan dari saudaranya kek, dari kerabatnya kek. Udahlah, nggak usah mimpi. Gus, yang ada aja kita baru dibayar separoh. Minta bayaran lebih gimana sih kamu? Eh, Gus, lihat tuh. Yang ngeliat aja bisa dihitung pakai jari. Malah minta tambahan bayaran. Gimana sih lu? Yuk.
Pak Haji, kenapa bisa keluar api? Pak Haji, kenapa di dalam kuburannya bisa keluar api, Pak Haji? Iya, Pak Haji. Bagaimana kita bisa menguburkannya, Pak Haji? Ya, yang jelas ini semua ada hubungan dengan almarhum. Bagaimana beliau menjalani hidupnya di dunia? Itulah akibatnya. Makanya kita jadi manusia jangan terlalu kikir, sombong dan pelit. Anak saya mati karena gara-gara dia terlalu pelit. Waduh, terus gimana nih, Pak Haji? Pak Haji, sebaiknya kita panggil Pak Ustadz Dafa aja. Sebaiknya kamu sekarang panggil beliau, ya? Ya. Inilah akibat orang yang nggak punya perasaan. Di kuburnya aja dia sudah ditungguin api. Gimana nanti kalau di akhirat? Nauzubillah min dzalik. Pak Ustadz! Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Anda mau kemana? Bagaimana pemakamannya Pak Karim? Nah, itu dia, Pak. Kita kena masalah, Pak. Masalah? Masalah apa? Kuburannya Pak Karim keluar apinya. Masya Allah. Kenapa bisa begitu? Nggak tahu, Pak. Oleh karena itu, kita nyusul Pak Ustadz. Iya, sebaiknya kita langsung ke sana aja. Saya sampai sini aja. Pak Haji, Ustadz sudah datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saudara-saudara, sesungguhnya yang terjadi di muka bumi ini semuanya atas kehendak dan izin Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga yang terjadi dengan kuburan almarhum. Ini semua akan menjadi rahasia Allah. Kita sebagai manusia yang masih hidup cuma bisa memohon dan berdoa dan berusaha. Kadang-kadang usaha kita itu ada batasannya yang harus kita kembalikan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita di sini semuanya berdoa kepada Allah. Insyaallah Allah akan memberikan yang terbaik untuk almarhum dan memberikan hikmah kepada kita semua yang masih hidup di sini. Al-Fatihah. Subhanallahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Arrahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah. Subhanallah. Wa la ilaha illallah. Wallahu akbar. Saudara-saudara, sekarang mari kita kuburkan.